السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول الحمد لله وكمان الحمد لله. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kerana saya dapat bersama dengan Ustaz pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya pun ucapkan terima kasih dan rasa bertuah dapat bersama Datuk Anwar ini, insyaAllah. Sebagai mukadimah saya mulakan dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah imma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni insyaAllah saya bersama dengan seorang sahabat yang masyhur, selebriti juga yang banyak mengorbankan masa, tenaga untuk menyampaikan risalah Islam dan juga membantu dalam dakwah yang cukup terkenal, yang saya anggap ia adalah salah seorang daripada ikon dakwah di Malaysia pada masa ini. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Al-Amin ini. Dan saya rasa seronok sangat pada malam ni, terutama sekali bila bincang berkenaan cara kita menangani stres dan juga penenang, beberapa doa atau cara untuk kita dapatkan ketenangan. Dan mungkin kita keluar sikit beberapa tajuk untuk saya, kita nak dengar daripada Ustaz berkenaan dengan kongsi pengalaman-pengalamannya. Dalam itu saya nak tanya beberapa soalan-soalan berkaitan dengan pengalaman dakwah yang Ustaz jalani dari semasa ke semasa. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya teringat bila mana bincang masalah stres ini atau masalah gangguan perasaan tak kala kita berada sebagai orang yang disuruh berada di rumah, dengar pula tambah PKP yang ketiga, sudah tentu akan memberi 1001 macam makna yang mungkin sebahagiannya buntu, berbentuk rancangan atau mungkin berkira-kira dengan pelbagai cara. Apa yang suka kami nyatakan bahawa tujuan sebenarnya tak lain tak bukan, kita perlu mengambil manfaat dan istifadah daripada masa yang kita ada, suasana yang kita alami seperti ini. Ada seorang, dia cukup hebat, dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Bila ditanya apakah perkara yang paling besar, paling kuat, maka dia jawab yang paling kuat pada badan itulah dianggap yang kuat. Ni banyak, tapi antara yang kita kata yang paling kuat, yang sohul, yang gagah ni ialah besi. Kerana besi tu kuat. Ada tak lagi lebih pada kuat pada besi? Dia ada api. Ada tak lebih kuat pada api? Ada air. Ada tak lebih kuat daripada air? Ada awan. Kerana awan. Ada tak lebih kuat daripada awan? Angin. Ada tak yang lebih kuat daripada angin? Ada. Itulah namanya matahari. Ataupun yang lain lagi lah. Ada tak yang lebih kuat daripada angin? Kata dia bukit. Sebab gunung ni dia angin langgar pun dia langgar kuat pun. Ada tak yang lebih kuat daripada bukit? Kata dia ada. Iaitu seorang lelaki yang gagah perkasa. Gagah perkasa, dia boleh cabut bukit, dia boleh dozakan bukit dan seumpamanya. Ada tak lebih kuat? Yang lebih kuat pada lelaki. Apakah yang lebih kuat pada lelaki yang gagah ni? Kata dia tidur. Tidur ni lebih kuat lagi. Sebab kita kalau mengantuk, gagah mana pun kita kalah. Ada tak yang lebih kuat daripada tidur? Ada. Apa dia? Duka cita, stres. Orang yang stres ni yang paling tidur, kemurungan, susah. Ada tak yang lebih hebat daripada stres ni? Kata dia zikrullah. La ilaha illallah kana ala bizikrillah tatma'innu qulubi. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa stres ni boleh diatasi dengan pelbagai cara, salah satunya dengan zikrullah, ibadat agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sejujurnya tak nak cakap panjang. Saya suka untuk
mengambil pandangan dan juga pengalaman daripada guru kita yang kita jemput pada malam ni untuk dikongsikan kepada kita. Selepas itu saya akan tanya beberapa aspek-aspek kehidupan untuk kita selesaikan tajuk yang kita bincang pada malam ini. Saya persilakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, Datuk. Selesai kepada kru Datuk, ahli keluarga dan selesai kepada seluruh kan, yang mendengar perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini, insyaAllah. Okay, jadi pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat sama-sama kita kongsi mengenai pengurusan emosi. Pertama syabas dan tahniah Datuk. Saya mengikuti apa yang cuba Datuk buat di kementerian, iaitu pengurusan emosi ya. Ketika COVID ni, satu usaha yang sangat bagus, Alhamdulillah, sebab memang selaku manusia, kita tidak lari daripada ada kadang-kadang tekanan dalaman kita kan, bila kita melalui beberapa ujian. InsyaAllah. So, jadi, perkongsian yang mungkin nak kita kongsikan pada hari ini, iaitu mengenai permasalahan pengurusan emosi. Dan mungkin saya nak sentuh pada perkongsian kita malam ini empat bentuk maknanya perkara kejiwaan yang mungkin mengganggu diri kita dalam keadaan PKP sekarang ini. Iaitu pertama sekali, apa yang kita sebut sebagai anxiety. Anxiety adalah kerisauan yang melampau. Kan? Yang keduanya, kita nak kongsikan mengenai depress, iaitu tekanan. Kan? Okay. Dan ketiganya, iaitu mengenai bipolar. Bipolar iaitu perubahan mood ataupun mood swing. Kan? Dan yang kelima, dan keempatnya OCD. OCD ni iaitu was-was lah kalau kita nak senang faham. Ada orang dia basuh banyak kali, basuh sampai menyebabkan dia tertekan, ada tekanan dan maknanya kepada jiwa tu. Jadi dan banyak lagi kalau kita rujuk kepada macam buku DSM-5 iaitu mengenai mental disorder ni, banyak lagi bentuk-bentuk kejiwaan. Tapi kita sentuh empat yang besar ni. Okay. So jadi yang pertama sekali mengenai anxiety. Anxiety ni iaitu kerisauan yang melampau. Jadi daripada kajian pakar-pakar kejiwaan, psikiatri dan sebagainya, ada jenis orang yang ada masalah kejiwaan ni kerana situasi ataupun kerana ada perkara yang jadi, contoh macam sekarang ni tengah PKP dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada juga yang memang dipanggil inborn. Inborn ni maknanya lahir-lahir memang benda tu ada dalam diri dia. Maknanya lahir-lahir memang ada dalam diri dia. Contoh macam anxiety. Anxiety ni maknanya kerisauan melampau. Ada orang jenis yang memang ada kejadian dia risau. Itu kemanusiaan. Tapi ada orang yang memang dia ada maknanya dari lahir inborn dia memang dia mudah risau. Jadi bila berlaku macam ini, maksudnya lebih lagi lah kerisauan tu trigger hati dia ataupun kerisauan tu mengganggu hati dia lagi sebab dia inborn, lahir-lahir memang ada benda tu kat dia tu. Jadi nanti mungkin Datuk boleh kongsikan amalan-amalan kan yang boleh jenis orang yang macam ini kan. Kemudian yang keduanya iaitu depress. Depress ni bila kita melihat ada orang yang peribadi dia kita panggil sebagai introvert dan extrovert. Okay? Introvert ni orang yang mendapat tenaga ketika bersendirian. Lagi sendiri, lagi dia rasa tenaga. Extrovert, dia tak boleh sendirian. Dengan ramai-ramai, baru dia dapat tenaga. Kan? Jadi orang yang introvert dengan extrovert ni, ketika PKP ni, kebanyakan extrovert, dia akan rasa depres, tertekan. Sebab dia tak banyak keluar, dia terkurung, dia rasa terpenjara, dia rasa macam macam nak gila, dia rasa macam tak boleh, macam dia rasa macam dia terpenjara atau terperangkap dalam keadaan ruang rumah dia yang kecil tu. So, jadi maknanya kita boleh bahas juga dari sudut orang introvert dan extrovert juga, dari sudut depress ni. Kan?
Kemudian ketiganya iaitu was-was yang melampau, iaitu jenis orang OCD dipanggil. Eh. OCD ni maknanya dia basuh satu benda tu, dia rasa macam macam kuman tu ada lagi, kemudian basuh lagi, basuh lagi, basuh lagi, basuh lagi, basuh lagi. Kadang-kadang sampai terganggu dalam solat pun ada jenis-jenis orang yang jenis dia ada OCD ni. Maknanya dia was-was dia terlalu tinggi. Dan yang keempatnya iaitu bipolar. Bipolar ni mood swing. Eh. Dia boleh gembira tengok kita datang pada malam ini, habis rancangan kita ni, dia terus macam dia terus jadi macam stress balik, depressed balik, eh, perubahan mood yang yang agak ketara. Jadi sebagai mukadimah dia, saya tengok dari pengurusan emosi, alhamdulillah Datuk mulakan dan sangat bagus benda itu, terutamanya bagi orang, sebab benda ni benda kejiwaan, dia merentasi bangsa, merentasi agama, sebab dia manusia. Dan dalam keadaan sekarang memang ada orang yang terlalu stres, ada orang yang memang anxiety, maknanya kerisauan melampau, ada orang yang was-was melampau, ada orang yang mood the swing, kan, dalam keadaan sekarang tu. Jadi mana mungkin Datuk boleh kongsikan kot pengalaman Datuk mungkin dalam amalan-amalan daripada Quran ke hadis ke ataupun daripada tuan-tuan guru kita terdahulu, pengamal-pengamal perubatan Islam bagi penyakit kejiwaan ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan, insyaAllah. Terima kasih pada kerana bagi saya pembahagian seperti itu cukup menarik. Dan saya tu sebenarnya tak adalah sangat apa yang disebut. Cuma apabila tengok macam di Darul Shifa ada sebut, begitu juga pengamal-pengamal perubatan untuk dulu. Masing-masing ada cara. Ada yang lalu dulu lah kita tengok. Bila dia susah, dia pergi tengkah, pergi semayang di ibadat sana. Ada pula yang kalau susah, dia banyak semayang. Ada juga yang kalau dia susah, dia banyak zikir, terutamanya ilah-ilah minta sukan ini, kini-kini kawan ini. Ada pula yang susah, dia banyak kan kata orang muhasabah diri dan juga sedekah infak fisabilillah. Macam-macam cara yang boleh tempat. Itu sebahagian daripada cara kita hadapi. Cuma Ustaz nak tahu cara yang sebaiknya. Dan saya nak tanya Ustaz. Pertamanya, orang yang berada dalam PKP sekarang. Sekarang ni kadang-kadang mereka terbuntu dari sudut kewangan. Mereka terbuntu dari sudut pekerjaan. Mereka terbuntu dari sudut ekonomi. Atau Ustaz. Dan dalam keadaan mereka seperti ini, cara yang terbaik untuk mereka kalau kita nak tolong mereka, ini bukan semata-mata dari segi kewangan, kadang-kadang terpandang pandang dan kemampuan kita, ha, tapi inisiatif daripada orang yang menghadapi seperti itu. Macam mana kalau sebaik-baiknya pandangan Ustaz untuk kita selesaikan isu mereka ni, maksud saya diri mereka sendiri tu macam mana nak selesaikan isu seperti ini? Silakan Ustaz. Okay. Keperluan manusia memang ada benda yang asas, eh. So maknanya memang saya yakin Datuk pun ada jumpa orang yang memang keperluan asas makan pun tak ada. Maksudnya nak beli makanan, nak beli susu anak pun tak ada, eh. Ini yang kadang-kadang dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, kan. Eh. Dalam harta mereka tu ada orang yang meminta, ada orang yang tidak meminta. Kadang-kadang kalau orang meminta ni kita senang nak tahu, okey. Yang tak meminta ni kita tak tahu kesusahan dia. Kadang-kadang dia tak apa nama, dia pun tak nak mengadu siapa-siapa. Baru ni Datuk, saya ada ziarah beberapa guru tahfiz, eh. Kita pun faham kadang-kadang sebahagian ustaz ni dia tak meminta, jenis orang tak meminta. Dan bila ziarah saya berbual, jadi sebelum nak balik tu, semua okey Ustaz? Semua okey, alhamdulillah, semua okey. Jadi ketika nak balik itu, saya ada dengan izin Allah bagi sedikit maknanya bantuan apa yang kita mampu pada dia. Tiba-tiba dia menangis tu. Menangis, memang menangis sungguh. Dan saya pun macam terkejut. Dia daripada awal tak ada sebut pun dia kurang itu kini. Tapi ketika dia kita bagi itu, menangis dia. Jadi ketika menangis tu dia kata alhamdulillah, sebenarnya memang rumah dia tak ada apa-apa. Pagi tadi baru dia mengadu berdoa pada Allah, ya Allah aku tak ada apa-apa Tuhan. Dan tiba-tiba dengan result saya digerakkan hati, hari itu saya nak ziarah guru-guru tahfiz kita Pucung ni, kan, jumpa dia.
kita bagi menangis dia. Itu yang saya kadang-kadang, ya Allah, betul lah. Dalam Quran Allah sebut, pada harta mereka ada orang meminta dan orang tak meminta. Okey. Bagi orang yang memang keperluan pun dia tak ada begini. So, maksudnya memang sudut tauhid dia berdoa pada Allah. Sunnatullah dia maknanya sebut pada manusia. Boleh sebutkan lah. Sekarang ni mungkin banyak saluran-saluran kan, nombor-nombor yang kita boleh ikut, orang masjid kan, banyak masjid-masjid pun berperanan sekarang, alhamdulillah kan. So kena sebut jugalah, maknanya minta pada Allah, sebutkan pada manusia kan, sebagai sunnatullah dia. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak cukup ni, sebab bukan dia tak cukup, tapi rasa tamak menghambat dia. Maknanya dulu dia biasa makan mewah-mewah, dia masih nak mengekalkan benda ni. Jadi yang macam inilah yang perlu kita tarbiyah, nasihat, ulang-ulang kan, sebab maknanya keadaan tak sama, kena ubah juga cara hidup kan, dalam keadaan yang susah, berpada-padalah dengan apa yang kita ada kan, sebab maknanya berjimat-jimat lah kan, seperti mana surah Yusuf ketika Allah menceritakan tafsir mimpi Nabi Yusuf, ada benda-benda yang kita kena simpan untuk menghadapi situasi sukar kan, dalam beberapa tahun kan. So maksudnya ada jenis macam ini. So bagi orang memang tak cukup, kita pun doakan, dan bagi dia pun kita nasihatkanlah, maknanya kita fahamkan dia tak sebut pun, tapi bukalah mulut kan. So, kalau sampai anak pun tak ada susu dan sebagainya, kelompok-kelompok asas tu, cerita dengan kawan-kawan yang ada, insyaAllah kan, mana boleh tolong. Bagi yang lifestyle ataupun cari hidup agak berlebihan, maka kita ingatkan untuk sama-sama berjimat cermatlah dalam waktu sekarang ni. InsyaAllah. Saya nak respon sikit isu yang Ustaz sebut tadi, guru tadi. Saya dengan rendah hati lah kepada maha-maha hafiz ni. Kalau boleh tolong daftar. Tolong daftar kepada kerajaan negeri dan juga kepada JAKIM. Kita tengok, mungkin mereka tak cukup syarat-syarat, itu kita boleh pertimbangkan dan kita tengok. Kemudian bila daftar sekarang ini, kita di JAKIM telah peruntukkan 21 juta dengan bakti kepada guru tahfiz, sekolah agama rakyat dan juga pondok-pondok. Yang dulu kita banyak bincang isu tentang fizikal, bangunan, nak berki dan seumpamanya. Tapi 1 juta ini untuk masalah makan, masalah masalah ke depan. Saya minta sangatlah kalau boleh tolonglah untuk cara Ustaz sebut tadi. Yang kedua iaitu sunnatullah, kita bagi tahu dan kita beri sasaran. Dan untuk kita cuba dapatkan bantuan dan kita cuba percepatkan proses. Kalau boleh kita ambil lah peluang seperti ini untuk sama-sama kita santuni guru-guru kita yang dalam akan seperti itu. Tak, nak bincang sikit lagi berkenaan dengan kita ni nak sambut sangat Ramadan. Kita pun tak tahu isu Ramadan ni sama ada PKP seterusnya. Walaupun yang ketiga ni ada makan 2-3 hari Ramadan, tapi jika sekiranya disambunglah 2 minggu daripada itu, apa yang saya nak nyatakan ialah, boleh tak Ustaz terangkan kepada kita mungkin satu kaedah terbaik untuk kita bantu mereka, orang-orang kampung atau taman atau yang duduk di apa nama ni, apartmen-apartmen di bandar dan seumpamanya, di bulan Ramadan ni macam mana kita nak bantu mereka? Dahlah kita kata kewangan kita pun bukanlah sentiasa kuat, tapi mungkin ada cara yang kita boleh bantu dan kita teruskan kesinambungan bantuan kepada mereka. Contohnya mereka buka puasa lepas ataupun sahur mereka ni lepas. Bagaimana cara yang terbaik yang Ustaz boleh beri kepada kita, mungkin kita boleh laksanakan, kalau tak semua pun di setengah-setengah tempat kita boleh laksanakan. Silakan. Jadi apa yang mungkin dari sudut pentadbiran, pengagihan,
Jadi maksudnya orang yang kenal tempatannya adalah biasanya adalah surau dan juga masjid. Jadi mungkin juga kita boleh jadikan surau dan masjid itu sebagai satu mata-mata ataupun satu wakil dalam mengagihkan paling kurang buka puasa ataupun sahur dia. Sebab kalau katakan NGO-NGO yang skalanya terlalu besar, dia tak kenal tempatan punya punya apa nama punya keluarga ataupun kesusahan. Jadi mana biasanya JK masjid surau dia kenal mana yang susah, mana ibu tunggal, mana anak yatim, mana yang kerja sendiri, mana 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 yang bawa Grab, driver taksi, mana biasa dia kenal. Jadi mungkin juga kita boleh mana bekerjasama dengan dia sebagai tangan-tangan dan bahu yang menyemarakkan lagi maknanya menyampaikan bantuan dalam pada 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 mereka yang susah, yang benar-benar susah kan. Sebab kadang-kadang macam bila katakan NGO yang berada di Kuala Lumpur, kita nak menjangkau sampai ke Negeri Sembilan, mungkin kita tak kenal siapa yang betul-betul perlu situ. Jadi mungkin boleh semarakkan bersama dengan ahli jawatankuasa masjid atau surau tempatan. Mungkin begitu Datuk, kalau mungkin dapat dikerjasamakan insyaAllah. Bahagian ini pandangan tersebut. Cuma Ustaz, mungkin saya kita kembali semula kepada tajuk menguruskan emosi dan sebagainya. Ustaz lah, bila Ustaz pergi ke luar negara, saya dengar ceritanya terlalu banyak. Maksud saya pergi ke Baitul Maqdis. Bila pergi ke sana, mungkin ada yang kandas, tak dapat masuk, ada yang birokrasi dan seumpamanya. Macam mana kalau Ustaz bersama dengan beberapa sahabat-sahabat tenaga yang pergi ni, bila berlaku seperti ini, apa plan yang Ustaz akan lakukan untuk meredakan amarah dan seumpamanya bila suasana terjadi begini? Okay, kalau dalam konteks saya membawa jemaah untuk pergi Baitul Maqdis, memang daripada awal lagi kita telah bagi satu expectation ataupun satu maknanya benda yang paling buruk kalau berlaku apa dia, kan? Jadi kita tak menjanjikan bulan bintang, maksudnya oh mesti boleh masuk ke apa ke, kan? Jadi daripada awal kita dah cakap, maksudnya kita sebagai pengurus pengurusan, jadi maknanya kebenaran masuk bukan bukan daripada apa kita punya tanggungjawab. So itu adalah immigration sana dan sebagainya. Jadi maknanya mungkin juga kalau kita nak kiaskan dengan apa yang berlaku sekarang, sebenarnya semua kita saya rasa perlu betulkan kita punya expectation kita ataupun kita punya cara memandang. Tak boleh nak memandang dengan keadaan seperti mana keadaan biasa. Kita seolah-olah dalam dalam mungkin kita sebut bukan bahasa besar sangat, tapi mungkin dalam keadaan berperang lah, berperang dengan satu makhluk yang tak nampak iaitu virus ni, dan menyebabkan bukan saja Malaysia tapi seluruh dunia ekonomi agak lembap. Jadi kalau kita tak faham benda ni, maka kita akan mudah marah-marah. Sebab apa? Untuk sambung lagi oh, apa nak jadi. Jadi pengurusan tu sebab cara kita memandang tu, kita nak semua macam semua kita nak benda yang bagus saja semuanya. Sedangkan hidup kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi kalau dalam konteks saya handle orang pergi Baitul Maqdis, saya akan settlekan dulu, saya akan selesaikan dulu cara mereka memandang. Maksudnya cara memandang satu benda tu, expectation tu maksudnya harapan untuk masuk ni kita tak boleh nak 100%. Bila-bila masa saja mungkin boleh disekat masuk ke, tak boleh ke dan sebagainya. Jadi bila daripada awal benda tu telah diceritakan, jadi semuanya akan pergi dan hati itu sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusannya. Jadi maknanya hal tauhid juga penting dalam kita mengurus hati kita ni. Sebab saya selalu dengar dan juga sedikit daripada ceramah Ustaz dan Aikin, pengalaman-pengalaman yang berlaku itu. Cuma mungkin
Ustaz boleh cerita kepada saya satu atau dua kisah ada di kalangan kita, sahabat-sahabat kita, yang mana mereka ini dalam kesempitan yang melampau, bagaimana mereka tidak terbabit ke arah yang tak baik, tapi mereka boleh hidup dan akhirnya mereka telah membawa kepada kesenangan ataupun boleh berdikari dalam hidup sehingga berjaya dalam hidup. Mungkin Ustaz boleh tangkan satu dua kisah pengalaman yang real yang Ustaz pernah tengok dan hadapi orang-orang seperti ini yang akhirnya mereka berjaya dan mereka tidaklah stres memanjang ataupun dalam keadaan kesukaran terus akhirnya membawa kemurungan yang seterusnya boleh membawa kepada mungkin tidak waras tindakan. Saya pernah tanya soalan ini kepada Imam Satu Masjid Al-Aqsa, Sheikh Yusuf Abi Sunainah. Saya tanya dia, saya kata, "Sheikh, saya nak tanya kau satu soalan. Aku tengok orang di Baitul Maqdis sangat stres. Bila-bila masa Yahudi boleh datang serang, mungkin nak bunuh ke apa ke bila-bila masa. Aku nak tanya, apakah rahsia kenapa orang di Jerusalem di Baitul Maqdis tu mereka boleh tenang?" Kan, maknanya jangan kena stres, kadang-kadang rumah kena rampas, kan, kemudian cukai sentiasa dinaikkan, kemudian mungkin anytime ayah kena ambil penjara 6 bulan, mana tak ada ketua keluarga, tak ada, kemudian berbagai-bagai kena stres, kan, masjid kena tutup kadang-kadang. Saya tanya, macam mana orang Jerusalem atau orang Baitul Maqdis maknanya mereka menguruskan maknanya dalam keadaan demikian? Apa dia kata? Dia kata, "Kami di Baitul Maqdis sentiasa mengamalkan selawat." Kan? Jadi maknanya selawat. Saya kata, "Okey, adakah selawat-selawat yang spesifik?" Dia kata, "Okey, aku kalau nak bagi senarai-senarai selawat, banyaklah kau nak amal-amalah. Tapi selawat yang paling mudahlah, selawat yang memang kau baca dalam sembahyang, iaitu selawat Ibrahimiyah." Selawat lepas sembahyang tu. Jadi maknanya, amalkanlah benda itu. Itu benda yang memang kita confirm hafal. Kan, kita memang apa nama baca tiap-tiap dekat tayat akhir kita selawat. Dan saya tengok macam mana tekanan, kadang-kadang saya bawa orang di Baitul Maqdis hampir tiap-tiap bulan. Dan kadang-kadang memang ketika-ketika tu masjid kena tutup, Yahudi tak bagi masuk masjid, kadang-kadang ada rusuhan dan sebagainya, tiba-tiba Yahudi maknanya buat kecoh dan sebagainya. Jadi saya tanya benda ni dan dia kata, "Okey, apa amalkan selawat." Jadi selawat memang memberi ketenangan pada dia, dan saya tengok sendiri bagaimana orang di Baitul Maqdis lebih tenang. Kan? Sebenarnya kita ni PKP ni baru, mereka tu dah dekat 50 tahun kena PKP tu. Mereka dikurung, memang tak cukup makan, lebih dari 50 tahun dah. Maknanya dekat 60 tahun dah mereka PKP ni. Tapi kita alhamdulillah. So itu ada benda yang kita boleh belajar. Okay, perkara yang keduanya, saya pernah tanya Imam. Saya kata, "Imam, maknanya saya dengan Imam Al-Aqsa sangat baik. Saya memang, dia guru saya lah. Jadi saya selalu berbual dengan dia. Saya kata, 'Imam, aku nak tanya sikit.'" Saya kata, "Okay. Bagaimana, okay, orang Yahudi ni, dia yang melagangkan muzik. Kan? Kenapa bangsa lain kena muzik rosak, orang Yahudi kena muzik anak-anak muda dia tak rosak? Maknanya dia kena muzik tapi anak mata rosak, sedangkan dialah yang mencanangkan muzik tu. Kan? Orang putih kena muzik rosak, orang Jerman kena muzik rosak, orang Melayu kita pun kadang-kadang boleh rosak, kan. Lagu yang dimainkan di Tel Aviv dengan yang dimainkan di Kajang kadang-kadang sama tu, sama je. Kan? Tapi kenapa anak muda dia ni, saya rasa maknanya okey pada saya. Saya tanya dia, apa kata Imam? Ada satu benda yang orang Islam telah tinggalkan, yang orang Yahudi masih buat sampai sekarang. Apa dia? Orang Yahudi, dia akan ajar anak dia untuk tidak jatuh zon selesa. Maksudnya, dia suruhlah kau nak mainkan apa semua, tapi dia ajar anak dia tu limitkan diri. Jadi anak-anak orang Yahudi pandai limitkan diri. Itulah sebenarnya apa yang ada pada orang Islam. Kita orang Islam disuruh untuk hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Sebab kalau zon selesa menyebabkan kita takkan bersyukur, kita takkan rasa cukup walaupun benda tu banyak bagi kita, kita akan rasa sentiasa kurang, kita akan sentiasa protes, kita akan sentiasa komen,
komen sana, komen sini. Sebab apa? Kita kita jatuh ke zona selesa dan kita kurang bersyukur. Ha, jadi maknanya, dulu macam atuk-atuk kita kan, kalau kita main kat luar, kan dia kata, okay, main-main tapi maghrib, kena sampai kat rumah. Mana dia ajar kita untuk pandai stop diri. Kan? Maksudnya maghrib mesti sampai rumah. Sekarang kadang-kadang terlalu tak ada batasan anak-anak muda ni. Kadang-kadang dekat media sosial ni pun memaki orang, mengata ulama, mengata dan sebagainya. Saya pun rasa takut sebenarnya kerana tengok ulasan-ulasan mereka tu sebenarnya kan. Sebab batasan tak ada. So kita kena balik dengan batasan agama supaya ada barakah lah. Mudah-mudahan anak muda kita, dia kita dan sebagainya. InsyaAllah. Ada dua isu yang dibawa daripada bumi Al-Aqsa daripada iman menarik. Cuma baru ni saya hadir dalam satu perjumpaan dengan wakil-wakil Palestin dan duta Palestin bantuan. Jadi saya tanya lah, saya kata betul ke orang Yahudi ni sekarang bila coronavirus ni dia kedai dia tu dia pasang Quran sebab ada gambar tu. Itu jawab. Sebab mungkin saya dengan apa yang berlaku tu. Maknanya kadang-kadang benda yang ada pada kita tapi kita tak lakukan. Tapi betul. Yang dianggap sebagai menentang kita seperti Yahudi ni, dia cuba nak buatkan, cuba nak mengambil sedikit mungkin barakah dan seumpamanya. Bukanlah sekadar barakah tapi hidayah, tunjuk dan untuk amalkan. Saya nak minta sikit lagi iaitu begini. Kadang-kadang dengan sebab duduk di rumah ni, mula dah dengar cakap-cakap suami isteri ni bergaduh. Ada banyak sangat isu ni. Kalau berlaku konflik seperti ni, macam mana cara pun tak boleh. Jadi itu kadang-kadang bukanlah besar sangat pun, remeh-temeh, masalah duit, RM5, masalah suruh beli barang dan seumpamanya, berhati panjang, seumpamanya. Kalau konflik berlaku suami isteri ni, macam mana cara yang terbaik untuk kita settlekan dan selesaikan ataupun langkah yang patut diambil? Okay. Dalam bab suami isteri ya, sepanjang dengan izin Allah Subhanahu Taala, saya dalam radio IKIM tu, Pesona di Zahra tu daripada 2010 sampai 2020 dah ni. Jadi banyak sangatlah kes-kes dikongsikan kan. Daripada ribuan lah saya boleh saya katakan kes yang maknanya dirujuk, saya meyakini bahawa benda yang paling penting dalam suami isteri adalah saling mengenal. Dan benda inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu laki perempuan dan juga bangsa-bangsa untuk kamu saling kenal. Jadi tak, jadi kadang-kadang ada orang yang dah kahwin 20 tahun pun belum tentu dia kenal. Belum tentu dia kenal. Jadi bila duduk macam dah sama-sama macam ini, baru nampak color sebenar tu. Oh, suaminya macam ini, suami macam ini memang nampak. Rupanya suami ni memang malah nak tolong suami ni, dan lagi dan itu belum ditambah lagi suami tak pandai mengurus emosi, kadang-kadang terhuung, dia mudah marah dan sebagainya, kan? So jadi mengenal sangat-sangat penting. Tak, bila disebut mengenal, saya suka kongsikan tiga perkara penting untuk kita kenal. Pertama adalah kelebihan suami itu, kelebihan. So maksudnya apa kelebihan suami yang kita kena faham dan kita kena hargai dia. Kadang-kadang kita oleh kerana di depan kita tak hargai pun kelebihan dia. Kan? Walaupun benda kecil, kan? Belajar untuk ucapkan terima kasih pada suami, pada isteri, kelebihan-kelebihan dia. Yang keduanya, kelemahan semula jadi, ya, ataupun kita panggil mazmumah dalam bahasa Arab, kan? Mazmumah orang tak banyak, kan? Ada orang memang mazmumah dia, katakan memang berat tulang, kan? Susah nak tolong. Ada mazmumah dia, kaki perempuan. Ada mazmumah dia, mazmumah dia, panas baran. So, mazmumah ni, jadi bila kita tahu mazmumah dia macam tu, kita punya expectation kita punya cara kita fikir, taklah kita letakkan tinggi. Tahu tinggi, oh dia memang macam tu. So pelan-pelan kita tegur dia atau baiki sama-sama. Dan yang ketiganya pada saya yang penting adalah
kita panggil kuratu ain dia ataupun soft spot dia. Apa benda yang melembutkan hati dia? Dan orang ni tak banyak, dia ada 2-3 benda je. Ada orang kadang-kadang soft spot dia ataupun kuratu ain dia adalah kopi, minum kopi. Dan saya pernah jumpa Datuk, satu orang, isteri dia jarang buatkan kopi untuk dia. Akhirnya, dia berkahwin satu lagi dengan pembancuh kopi di ofis. Mungkin kita fikir macam alat tu alasan nak kahwin, tapi sebenarnya memang ada. Ada orang soft spot dia ataupun kuratu ain dia, kalau dia makan, dia nak isteri dia dekat sebelah. Kalau isteri dia merajuk, isteri dia tak ada, dia takkan makan. Berarti benda-benda yang macam tu. Apakah yang melembutkan hati dia tu? 3-4 benda je. Jadi mengenal di sini tak boleh berhenti. Saya banyak jumpa tu orang yang kahwin dah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. 3 benda ni pun tak kenal lagi. Apakah kelebihan suami dia, kekurangan semula jadi dia, dan juga apakah yang melembutkan hati suami dia tu. So jadi takrifan kenal pada 3 benda ni. Kalau kita terus berusaha untuk saling kenal, sedangkan lidah lagi tergigit kan, tapi sentiasa kita akan baiki, memperbaiki. Satu hari Datuk, saya ada buat kursus di satu tempat. Jadi saya ceritalah, sedangkan lidah lagi tergigit, kan, apatah lagi suami isteri. Maka isteri dia jawab, apa? Tapi Ustaz, saya nak jadi gigi Ustaz. Biar suami jadi lidah. Jadi suami yang kita gigit hari-hari. Okay. Tapi begitulah, mengenal itu penting sangat. Ustaz, maknanya kadang-kadang isu yang disebut tu bukanlah besar sangat pun. Tapi perkara tu menyebabkan huru-hara rumah tangga. Betul. Ya Ustaz, masalah juga kadang-kadang bila kita dengan anak-anak kita ni lah. Anak-anak kita ni 3-4 orang, 5 orang. Dan mereka ni selalu sangat duk tengok gadget. Walaupun saya pernah tanya kepada Ustaz Amin Idris, tapi saya nak ulang balik. Macam anak-anak ni, dia kalau masa PKP ni saya dah nampak 3 perkara mesti wajib. Yang pertama tadi, yang kedua kalau ada iPad ataupun ni kena, yang ketiga handset. Yang ini jarang kita tengok, tak ada. Mungkin kalau tak ada tu dia terlalu tak mampu sangatlah buat. Yang mana kadang-kadang tiga-tiga ni seolah-olah macam menjadi addict. Seolah-olah kalau tidur pun handset dia tu mesti ada tangan. Begitu juga kata ni. Oh, anak-anak seperti ini dalam suasana macam ni, macam mana kita nak bina satu baiki jannati dalam PKP ni? Seolah-olah kita tak nak, kita nak buang separuh perangai-perangai seperti itu, biar ada sifat rasa sense kekeluargaan. Yang ini yang saya bercita-cita, kalau semua dah boleh jadi macam ni, kita rasa seronok kehidupan. Ni tak hidup. Kita hari ni, kita tengok anak kita main gadget, tengok TV. Sebenarnya, mak ayah yang tengok Facebook, tengok ni, dan anak tu yang terbiar sebenarnya. Kan? So, jadi sebenarnya bermula dengan mak ayah sebenarnya yang perlu memulakan touch untuk anak-anak. Sebab anak-anak ni kalau kita panggil, kita apa, dia akan ikut. Kan? Kita ajak duduk sekali, baca buku sekali ke apa semua ke kan. Tapi maknanya dia akan ikut. Tapi bila mak ayah yang memulakan dulu, kan? Itu yang bak kata pepatah Melayu, ketam mengajar anak berjalan lurus, dia sendiri pun berjalan sengit kan. Sebenarnya mak ayah kena komitmen dululah. Jadi mungkin benda ni kita boleh ambil intipati daripada Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka ya. Semasanya kena peruntukkan masa untuk anak-anak kita kan berbual, sebab saya tengok Dato, antara kelemahan mak ayah zaman sekarang dibandingkan dengan mak ayah zaman dulu adalah mak ayah sekarang jarang berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Jadi maknanya dulu, mak ayah dulu kalau bercakap penuh dengan falsafah hidup. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Biar patah bertongkat paruh tapi menyerah tidak sekali. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Maknanya kata-kata falsafah anak, falsafah orang tua-tua, maknanya orang yang lebih pengalaman ni diajar pada anak-anak. Berbeza dengan mak ayah sekarang, anak-anak mendapat falsafah hidup daripada kawan-kawan. Itu yang kadang-kadang rosak. Jadi, mereka dapat falsafah antara mereka. Contohnya, nak nampak kita ni lebih dewasa, kita kena isap vape lah. Jadi, maknanya dia dapat falsafah tu dengan kawan-kawan.
Jadi benda-benda yang begini yang anak-anak, apa yang mak ayah perlu bualkan pada anak-anak, antaranya falsafah hidup. Falsafah-falsafah begini. Kita ambil lah balik ayat Quran, hadis, ataupun petua, ataupun kata-kata hikmah orang tua-tua kita dulu kan. Banyak bidalan-bidalan yang sangat bagus, tanamkan pada anak-anak. Kan? Biar dia dapat falsafah hidup daripada kita. Kalau dia cari falsafah hidup dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan dia pun sama kepala dengan dia, maka dia akan rosak. Apa ni mungkin dalam keadaan seperti ini jugalah mungkin kita nak sambut dengan Ramadan Al-Mubarak. Sahabat-sahabat kita tu dia dah berbincang masalah baju raya. Kata nak baju raya, nak piang. Dan ini juga akan menambahkan lagi tekanan kepada ni, ibu bapa dan apa ni ketua keluarga seumpamanya. Dalam menghadapi seperti ini, apa saranan Ustaz untuk kita selesaikan dengan berhemah dan boleh menerima hakikat yang berlaku sekarang? Untuk kita sendiri lah sebagai mak ayah, kita sendiri kena kena betulkan cara kita memandang dalam keadaan sekarang. Sekarang ni kita dalam keadaan yang belum tentu benda ni boleh selesai dalam waktu dekat. Mudah-mudahan cepat, tapi kita tak tahu. So maksudnya apa yang pada saya yang praktikal dia, siapa yang ada duit, cash apa sebagainya, jangan membazir-bazir sekarang ni. So kita sibuk beli barang-barang secara panic buying. Kalau kita teruskan begini, takut nanti sampai satu masa kita panic saving pula. Panic saving maknanya kita panic saving kita habis. Tak perlulah pada saya untuk baju raya ke dan sebagainya. Untuk sekarang, kena fahamkan pada anak-anak dalam waktu sekarang ni. Sebab kalau kita spend lebih, kita tak tahu bila COVID ni boleh habis. Dulukan benda yang penting, iaitu makanan anak-anak, kita punya keperluan apa yang asas. Kan? Daripada kalau baju tahun lepas tu bagus lagi, kita gosok baik-baik, kita pelihara baik pun boleh gunakan balik. Kan? So cash yang ada sekarang, simpanlah dulu, berjimat cermatlah dalam waktu sekarang ni. Mungkin Ustaz, orang tanya kepada kita lah. Pandangan Ustaz, bukan sekadar Ustaz Amin saja, tapi saya nak katakan akan mawang lah. Ustaz tengok, bila kita sebut tentang COVID-19 ni, wabak ni, sebab masih lagi ada orang yang menganggap perkara ni ala, juga kita tak kena dan dia tak rasa apa-apa. Jadi sebenarnya hak yang saya nak, hak Ustaz yang faham lah, Ustaz yang tahu. Sebenarnya kalau Ustaz sendiri tengok COVID-19 ni macam mana keadaan dia? Dari hati-hati supaya tindakan yang dibuat oleh kerajaan seolah-olah seperti masalah terawih, kena di rumah dan seumpamanya sebagainya. Apa pandangan Ustaz sebenarnya? Okay, saya ada rumah penjagaan HIV, Datuk. Sebelum 2009, waktu tu tak ada rumah HIV Muslim. So, di mananya waktu tu orang Islam HIV kita ni duduk di gereja-gereja. Saya dengan izin Allah SWT dan kawan-kawan daripada Majlis Agama Islam Selangor, begitu dengan pusat zakat dan sebagainya, kita usaha untuk keluarkan orang HIV Muslim ni. Dan sampai sekarang rumah HIV saya ada dekat Puchong. Pada saya yang jaga orang HIV, dulu mula-mula kita rasa itulah yang paling paling cabaran paling besar. Maknanya orang yang tak biasa dengan jaga orang HIV ni, dia takut untuk bersalaman, dia takut untuk dekat, dia rasa virus HIV tu akan apa nama, akan pergi dekat dia. Dan saya biasa menguruskan jenazah HIV yang kena bungkus plastik tu, biasa tu. Kan? Macam mana apa yang COVID sekarang ni, maknanya saya biasa tengok benda tu sebab kita jaga HIV sejak 2009 sampai sekarang ni. Okay. Pada saya, benda virus ni benda yang reality, benda yang tangible, benda yang betul. Malahan sekarang ini dia punya cara jangkitan lebih senang daripada HIV sendiri. HIV ni maknanya dengan kongsi jarum ataupun maknanya seks yang songsang, bebas ke, ataupun dengan ibu kepada anak. Ini dengan orang batuk dekat pun boleh kena.
Jadi pada saya wajar sangat, wajar sangat secara sunnatullahnya kita jaga sebaik mungkin. So, maksudnya kita kongsikan kepakaran ilmu yang Allah telah bagi pada doktor-doktor dan sebagainya. Benda tu bukan benda khayalan, bukan benda yang hanya direka-reka, memang benda wujud dan betul berlaku kematian, kan? Betul ada orang yang maknanya sesak nafas, benda betul. Jadi pada saya untuk menghadapi Ramadan dan sebagainya, kita kena hormat alam ini juga, kan? Alam ini apa yang berlaku, kan? Kena hormat diri kita, keluarga kita, orang yang ada kepakaran, maknanya, dan kemudian kita tingkatkan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan khayalan, dia betul-betul wujud dan ada. Dan bahaya jangkitan dia lebih bahaya daripada HIV sendiri, daripada sudut mudahnya dijangkit tu. Sebab itu pada saya apa yang dibuat sekarang sangat bagus, dan kalau kita sama-sama jaga, makin cepat selesai, makin cepatlah ekonomi kita boleh bergerak balik. Mana-mana negara dalam dunia, kalau lambat benda selesai, kita akan tengok negara itu akan makin merudum sebab ekonomi tak bergerak. So, jadi kalau siapa-siapa yang kita tengok, bukan saja disuruh kesihatan kita, malah ekonomi yang perlu digerakkan. Kalau terus kedai tutup, akan ramai maknanya usahawan-usahawan tak mampu bayar gaji, maka orang akan kehilangan kerja dan sebagainya. Sebab itu kerjasama orang sangat penting, sangat bagus. Terutama bagi kita yang dah biasa terawih ramai-ramai dan sebagainya. Untuk kali ini saja, kan? Dan macam majlis-majlis fatwa apa semua, mereka membuat fatwa bukan main-main buat. Tanggungjawab tu sampai di depan Allah perlu dijawab besok tu. Maknanya bukan main-main. Dan bila fatwa telah dikeluarkan, itulah dia sebenarnya yang perlu kita ikut. Wallahualam. Banyak saya dapat maklumat-maklumat. Tampaknya dapat menemukan saya dan dapat memberi idea-idea yang baik. Ini last perbincangan kita pada malam ini. Sebagai contohlah, oleh kerana ini nak Ramadan, kalau kita Ramadan masih lagi dalam PKP, mungkin kita nak tanya apa yang akan Ustaz buat pada bulan Ramadan ni, Ustaz sendiri, kalau menghadapi dalam suasana PKP, macam mana Ustaz menghadapi dari segi ibadat, apa yang Ustaz cita-cita nak buat pada Ramadan? Okay, ibadah dalam bulan Ramadan ni saya tengok ada dua bentuk, ada bentuk dipanggil yang tadilah ibadah introvert, ibadah extrovert. Ibadah introvert ni yang kita sendiri-sendiri, kan? Extrovert ni yang ramai-ramai, memang digalakkan untuk ramai-ramai, buka puasa, tarawih dan sebagainya, kan? Jadi dalam keadaan sekarang, saya melihat kebanyakan ibadah perlu dibuat secara introvert, ataupun munazil, maknanya munazil sendiri-sendiri kita, kebanyakan kita tak boleh nak buat. Bagi saya, apa yang saya kalau saya lah, apa yang saya cita-citakan untuk bulan Ramadan ni, kalau sebab munazil tu, kalau saya lah itu, saya akan banyak baca buku, murajaah. Dan doakan tu untuk PhD saya. Dan siap tahun ni dengan benda ni. Jadi siaplah benda tu, insyaAllah. Okay. Bagi yang kita di luar sana, kita kena faham. Maksudnya ibadah secara extrovert, secara ramai tu tak boleh nak dibuat pada waktu ini. Kita buat secara munazil, secara sendiri-sendiri kita di rumah. Kan? Maksudnya dengan keluarga kita. Dan pahalanya sama. Kan dalam hadis mana istiqamah, dan kalau kita membuat satu benda secara istiqamah dan terhalang kita dengan sesuatu, tetap pahala tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada kita tu walaupun kita tak buat benda tu, kan? Jadi kita tak tahun bertarawih di masjid, tahun ni tak dapat, tetap pahala bertarawih masjid tu dapat, insya-Allah Allah bagi. Allah yang Maha Pengasih, bagi Maha Pemurah, insya-Allah. Ustaz, saya nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz. Baik. Untuk berkenaan dengan pengurusan emosi dan juga sebabnya saya dapat banyak manfaat, dan saya yakin sahabat yang mendengar pun dapat banyak manfaat. Sekurang-kurangnya kita kemukakan satu solusi dalam kita ataupun satu idea yang mungkin orang yang rasa sesuai, dia boleh ambil dan boleh praktis dalam kehidupan mereka. Akhirnya, saya nak minta Ustaz lah doa kepada kita kebaikan dunia dan akhirat.
Okay, doa Datuk lah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepada-Mu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika virus ini sebagai tentera daripada-Mu untuk memberi peringatan kepada orang yang sombong, ya Allah, jadikanlah ia menjalankan tugasnya dengan segera dan angkatlah virus ini dari kami, ya Allah. Jika ia sebagai ujian bagi kami, ya Allah, berikan jalan keluar-Mu kepada kami, ya Allah. Jika ia sebagai peringatan iman kepada kami, ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Insyaallah. Satu dua kalimat silakan sebelum okey, sebelum kita berakhir, pertama terima kasih kepada Datuk yang sudi sama-sama kita pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh yang menjayakan maknanya perjumpaan kita malam ini. Terima kasih kepada seluruh yang bertugas dan kita doakan mudah-mudahan Allah terus pelihara, Allah beri ganjaran yang berlipat ganda pada mereka. Takziah kepada keluarga yang telah kehilangan ahli keluarga kerana virus ini, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan. Dan bagi orang yang kehilangan kerja dan sebagainya, insya-Allah Allah tu ada. Mudah-mudahan Allah akan bela kita. Ingat Allah, minta kepada Allah dan bersabarlah. Mudah-mudahan seluruh maknanya jalan keluar Allah bukakan seluruh suasnya untuk kita, insya-Allah. Baik. Salam, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih, insya-Allah. Saya jemput datang ke jabat sama-sama. Sampai minum insyaAllah. Baik, baik insyaAllah.